Kalau semua bahan ini mengatakan bahwa kami adalah akhidat Rasul, harus muliakan akhidat. Iya, makanya ketika ada Habib Umar bin Hasib datang semuanya menyambutnya. Tapi saya tanya, kenapa kalau ada Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki al-Maki Allah Yarham yang sudah meninggal, pada waktu Sayyid Muhammad datang tersebut, tidak ada satupun bahan yang nolak. Itu kita harus mempelajari itu, jangan sampai kita terbedaya oleh murid-murid mereka. Kemarin juga ada beberapa sayyid dan syarif dari Syria datang, dari Mesir datang, dari Jordan datang. Mereka bersalah al-Hasani al-Huzaini. Kita tanya, apakah Pak Ali menyambutnya dengan semarak seperti Abu Umar? Tidak. Nah, kemudian kita bertanya kenapa seperti itu, ya barangkali karena syarif dan sayyid yang dari Syria dan dari Makkah itu tidak dianggap sebagai banget, ini bukan banget, jadi tidak disambut. Artinya apa? Sungguh fanatisme seperti kaum Ba'anwi sangat luar biasa.